فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Saya bekerja di toko baju. Di toko tempat saya bekerja menggunakan sistem pembayaran secara debit. Ada yang dikenakan cas, ada juga yang tidak. Apa casnya itu termasuk riba? Dan cas itu belum tentu riba ya. Belum tentu riba. Sebab itu ada namanya biaya administrasi. Misalnya dia dari bank lain, atau debit dia dari bank lain. Dia bisa pakai di bank tertentu, tapi dia pakai diberi jasa, misalnya diambil 2.500 sebagai biaya untuk transport. Maka itu nggak ada masalah ya dalam hal yang seperti itu. Sepanjang digunakan kartu debit, nggak ada masalah.